Welcome back to my YouTube channel. Berikut hasil hari keempat Yonex All England 2023 Super 1000 hari Jumat tanggal 17 Maret babak 8 besar. Berikut hasil babak perempat final Yonex All England 2023 hari Jumat 17 Maret ganda campuran Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Kyohei Yamashita Narushinoya asal Jepang dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-19. Dan hasil dari lapangan 2, ganda putri India Teresa Jolly Gayatri Gepulela menang rubber set atas ganda putri Cina dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-12. Dan jadwal lanjutan babak perempat final, pertandingan kedua di lapangan 1. Ganda putri Korea Selatan, baik Hana dan Lee Sohee akan berhadapan dengan Apriani Rahayu, Siti Fadia, unggulan ke-8. Asal Indonesia, head-to-head 1-0. Pertandingan kedua di lapangan 2. Ganda campuran peringkat 1 dunia Zheng Siwei Huang Yaqiong Cina akan berhadapan dengan Yuki Kaneko Misaki Matsumoto asal Jepang. Head to head 6-0.